Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pati menggelar rangkaian kegiatan untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan jalan sehat yang diikuti oleh ribuan masyarakat dari berbagai kalangan pada Sabtu pagi. Jalan sehat yang mengambil start dan finish di halaman Stadion Joyokusumo Pati ini dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah dan Komisioner KPU Kabupaten Pati. Dalam sambutannya, Komisioner KPU Kabupaten Pati Haryono menyampaikan bahwa pemilu 2024 merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Untuk itu, masyarakat diajak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Setelah jalan sehat, KPU Kabupaten Pati juga bakal menggelar pagelaran ketoprak di halaman Stadion Joyokusumo Pati. Rangkaian kegiatan yang digelar oleh KPU Kabupaten Pati ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Ya, kemudian kita pengen bahwa pemilu ini adalah sebagai arena kontestasi yang kemudian juga penuh dengan kedamaian, penuh dengan apa namanya persaingan yang sehat, dan ada aturan dan ada regulasi yang kemudian menjadi aturan main pegangan bersama, sehingga kalau ada apa-apa ya kembalinya ke sana. Jadi intinya bahwa dari sekian banyak macam, sekian ragam calon, sekian macam orang yang kemudian mencalonkan diri di pemilu 2024 ini, baik legislatif maupun eksekutif, ini kita pengen bahwa masyarakat akan memilih sesuai dengan pilihan terbaiknya. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.